Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, guys. Baik, di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan sekaligus untuk tes sebuah GPU. Apa itu? Ya, di sini saya memiliki GPU dari Zotac, yaitu seri GTX 1050 Ti Extended Warranty 4 GB GDDR5 Firestorm ya, untuk varian Zotac ya, guys ya. Baik, di sini ada logo bahasa Korea, tapi ini sudah dikonversi oleh distributor lokal, yaitu Asia Raya ya, Asia Alam Raya. Oke, kita akan buka unitnya. Kita akan buka boxnya terlebih dahulu. Boxnya seperti ini, box bagian luar. Ini box bagian dalam, sudah GPU-nya sudah saya keluarkan dari static bag, dan di sini ada aksesoris apa ini? Ini sepertinya aksesoris berupa quick installation guide dari Zotac, kemudian ada iklan-iklan kartu ya dari Zotac juga, dan ada petunjuk instalasi bahkan dari bahasa Korea ini ya. Oke, di sini ada please download driver di sini. Oke, kita akan cek untuk unitnya ya, guys ya. Baik, di sini sudah saya keluarkan dari static bag. Ini static bag khas dari Zotac, mantap juga ya, tebel banget. Ya, di sini untuk unitnya ini adalah varian Zotac GTX 1050 Ti dengan single fan dan menggunakan heatsink berwarna putih atau silver ya di bagian bawahnya. Ini cukup masih bening banget. Kemudian kipasnya single fan berukuran besar dan slot PCI Express-nya 16 kali, teman-teman. Di sini masih kinclong banclong ya. Kemudian untuk portnya sendiri di bagian atas ada port HDMI port, DisplayPort dan DVI port. Dan di sini juga masih mulus kinis-kinis, tidak ada karat. Kemudian di bagian atas istimewanya ada logo Zotac dan tidak menggunakan pin port tambahan ya, guys. Jadi benar-benar hemat daya ya, guys ya. Oke, kemudian di bagian belakang di sini segel dari distributor Asia Alam Raya-nya masih utuh ya. Kemudian untuk segel dari tokonya juga masih utuh, segel dari pabrikannya juga masih utuh, warranty void if broken ya. Ini serinya GTX 1050 Ti 4 GB DDR5 ya, 128 bit dari Zotac. Oke, langsung saja kita akan pasang unitnya. Ini masih kinis-kinis ya, guys ya, teman-teman bisa lihat. Kita akan langsung pasang, guys. Oke, kita pasang di slot PCI Express. Di sini saya menggunakan PCI Express 16 kali. Langsung aja tegak lurus ya, guys ya, seperti biasa. Oke. Mantap juga. Oke, kita pasang port HDMI-nya untuk mengunci juga ini sebenarnya port ini supaya tidak bergerak-gerak VGA-nya. Oke, kemudian kita akan colokkan powernya dulu. Mantap ya, aman ya. Bismillah. Oke, kita akan nyalakan powernya, guys. Sudah menyala, sudah ada responnya dari MOS, dan kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul jibul. Bar berputar. Mulus ya. Kita bisa lihat di situ. Kita langsung ke display, guys. Ya, displaynya sudah. Kita tinggikan dulu lehernya ini, guys. Oke, jadi saya tes hari Jumat 8 Oktober jam 10 pagi ya, guys ya. Saya luruskan dulu biar nggak degling ini. Tripodnya biar nggak degling. Dari luar negeri nggak tahu ya, karena di YouTube saya kemudian banyak banget nih teman-teman yang tanya, kemudian dari luar pakai bahasa Inggris. Oke, saya akan masuk sistem dulu. Kita tunggu sampai driver terload. Ya, saat ini resolusi layar sudah berubah menjadi Full HD. Dan kita akan cek menggunakan software monitoring ya, guys. Aduh, geser, guys. Kita akan cek menggunakan software monitoring. Kita paskan dulu layarnya sebentar, guys. Setidaknya teman-teman bisa melihatnya dengan
datar ya. Oke, minimal seperti ini dulu guys. Kita akan buka test power up GPU Z dan CPU ID HW monitor, hardware monitor. Oke, di sini terdeteksi GTX 1050 Ti dari Zotac PC Partner GP107 3300 million untuk transistornya, berjalan di 16x3.0. Kemudian untuk GDDR5 4GB 128 bit, DirectX supportnya 12, Nvidia version yang terus secara otomatis yaitu di 456.71 DCH Windows 10 64 bit. Kemudian untuk GPU clock dan default clocknya sama plek, semua fitur ada kecuali ray tracing dan fisik. Oke, kemudian kita lihat ke sensor current dulu. Di sini suhu saat ini menunjukkan angka 32 derajat Celcius ya. Kita bandingkan dengan HW monitor untuk suhunya, apakah saat ini menunjukkan suhu terendah? Kita buka di sini. Kita maksimalis. Ya, betul sekali guys. Jadi suhunya adem guys, terendah di 32 derajat Celcius ya. Dan saat ini posisi 31 derajat Celcius malah turun nih, mantap jiwa guys. Kita tes pertama dulu, tes ringan. Kita gunakan ROG benchmark ya. Oke, kita taruh di sini, aktifkan Artifact Scanner di preset 1080. Oke, FPS 47 FPS, mantap jiwa guys. 47, 45, 46 ya. Average di angka 3 angka tersebut guys. Jos ciamik soro. Oke, suhu di 41 derajat Celcius, 23-25% pengetesan, jadi benar-benar handal ini. GPU load di 99%, menuju 40%, suhu di 43 derajat Celcius, GPU load 99%, 46 fps, 50% pengetesan di 44 derajat Celcius, 99 GPU load dan FPS 46%, jadi bisa dibilang stabil banget ini guys, mantap. Renderingnya juga cepat, sudah 70% aja ini, 45% suhunya masian, 40 derajat maksudnya, 45 derajat maksudnya. Oke, kita tunggu 90%, suhu di 47 derajat Celcius, mantap, adem banget guys. Jos, kondisi masih segel Asia Alam Raya ya guys, dan suhunya benar-benar masih adem banget. Kita submit, dan suhu berada di angka, kita lihat nanti ya, 27, skornya 2700, FPS-nya di 45 fps. Oh, tinggi ya guys, mantap ya guys, gak kalah dengan yang dual fan. Dan kita rubah skornya dulu menjadi high guys. GPU clocknya di 1506 MHz, memory clocknya di 1752, dan suhunya adem banget guys. GPU temperatur hanya 48 derajat celcius maksimal, average 38 derajat celcius, dan saat ini suhu terendahnya di angka 31 derajat celcius. Mantul jiwul guys. Jos, fan speed maksimal 52%, average di angka 49%, dan saat idle saat ini karena proses pendingan di 51%, minimal dia di 46%. Oke, okay. Memory load hanya 390% untuk menjalankan GPU benchmark kali ini. Dan untuk TDP karena tanpa pin power tambahan maksimal hanya 70 watt ya, 68.3 watt, average di 46 watt, dan saat idle di 35.6 watt. Mantap jiwa guys. Jos, ini akan saya capture dan kita lanjut menggunakan 3D Mark ya. Oke guys, yang berikutnya kita akan gunakan 3D Mark ya, aplikasi 3D Mark untuk benchmark graphic card ini ya. Kita akan lakukan stress test untuk graphic card-nya kurang lebih antara 10 menit atau 20 menit ya guys. Kita akan gunakan fire strike aja ya, 10 menit aja ya guys biar nggak terlalu lama. Oke, di sini sistem sudah mendeteksi Windows 10 64 bit, Core i5, kemudian dari Zotac GTX 1050 Ti. Oke, kita akan jalankan stress test menggunakan fire strike ya. Kita akan running guys. Ini semoga layarnya bisa center ini. Agak terkendala ini kaki tripod saya guys. Hehehe. Oke. Kita tunggu collecting system info. Please wait. Ya, nanti kita akan fokus ke bagian skornya di bagian bawah. Kita tunggu, masih loading ya guys ya. Kita akan running di 20 kali loop kurang lebih 10 menit dan akan saya record loop pertama dan loop terakhir aja guys biar nggak terlalu lama durasinya.
Oke, mantap jiwa. 35 fps, 34 fps ya. Gaher guys, kenceng banget guys ini guys. Untuk renderingnya, untuk jumlah framenya, kita lihat di loop pertama ini berapa frame. Ya untuk kelas 1050 Ti, handal lah ya untuk menjalankan 3D Ultra seperti ini. Game 3D Ultra, settingan Ultra ya. Ya kurang lebih 1000 frame guys untuk jumlah fps nya maksimal di 40 tadi guys. Kita akan lanjutkan record di loop ke terakhir guys biar nggak terlalu lama guys. Oke mantap jiwa guys, kita lanjut ke loop terakhir di sini, loop antara 19 dan 20 ini guys, karena saya harus hitung manual performanya. Jadi setiap loop ini mencapai 1000 frame lebih, jadi ini udah 20.000 frame ini kurang lebih di loop ke 19 atau 20 ya guys ya. Kita nantikan saja, performanya cukup stabil di atas 40 fps, 30 fps pastinya, dan renderingnya juga cepet banget serta mulus, suara kipasnya juga senyap banget guys. Oke kita tunggu sampai hasil akhir ya. Saat ini kita akan lihat resultnya. Mantap jiwa, bagaimana performa grafik card ini guys. Kita lihat jos guys, jos gandos ya guys, performanya di 99.4% dan bener-bener istimewa banget guys untuk kondisi grafik card Zotac single fan. Dan kita lihat show detailnya di sini. Untuk startingnya suhu di angka 39 derajat, kemudian naik di angka 50 54 55, dan stabil di 55 derajat Celcius guys. Mantap jiwa, adem banget guys. Kemudian untuk GPU loadnya di angka 98% dan 99%. Kemudian untuk GPU clock frekuensinya di angka 666.67, dan untuk memory clock frekuensinya, kemudian untuk GPU clock frekuensinya sendiri di angka 1657 ya paling tinggi. Oke, jos gandos, istimewa guys untuk grafik card ini. Oke, kita akan lanjut tes grafik card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.